ya, kepada para hadirin ini dipersilakan untuk mengisi bangku di depan yang masih tersedia. Kemudian di dalam teater di saat yang bersamaan ada komunitas juga yang menonton di sini praktika. Jadi belum banyak hal itu. Ini merupakan suatu terobosan bahwa ketika orang berbicara perpustakaan bukan hanya dibayangkan dalam konsep pinjam-pinjam buku, tetapi juga adalah konsep di dalam mendistribusikan pengetahuan, menyimpan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan ini kami mengundang yang sudah hadir, jadi pembicara utama nanti Pak Profesor Jan. Beliau adalah guru besar di RIKI dan juga lulusan dari ITB, Profesor. Di Profesor pengalamannya luar biasa, juga konsultan di Jakarta, makalah-makalah tentang dari A sampai Z itu, dan juga beliau adalah anggota Dewan Riset Jakarta ini ya. Kemudian pembicara kedua, kita bersyukur bahwa dari Australia ini Pak Kevin, beliau adalah seorang yang sudah bergerak di bidang juga publisher yang akan menjelaskan mengenai masalah knowledge creation dan knowledge distribution, di mana proses pembuatan sehingga kalau Bapak Ibu melihat beberapa terbitan yang ada di kelompok store menyampaikan 10 kecenderungan perubahan di perpustakaan dan tanda kutip di perpustakaan dia mengalami transformasi, dan itu kemudian Indonesia sekarang sedang punya program untuk Science Technology Park itu ya. So, saya kira UI ini harusnya punya gitu, waktu sudah dikelek tahun berapa yang menempat dunia tadi kan ada sih Science Park gitu, tapi nggak ada isinya gitu, cuma tulisannya aja saya sepakai sekali nih, kok konsentrasi demikian besar tidak bisa dikapitalisasi atau belum dikapitalisasi. Dan kita sajikan bagaimana sih sebetulnya yang kita bayangkan kita tentang inovasi dalam Indonesia, dan pesan terakhir change for fairness begitu ya, berubah atau masalahnya lanjut. Nah, ini sedikit reservation dan conservation dari books dan informasi, kemudian menjadi bagaimana kita mengkapitalisasikan informasi dan pengetahuan tadi itu, disseminating information menjadi disseminating dan having the knowledge. Saya kira itu sudah banyak dilakukan, dan penggunaan itu melalui formal media, dan saya kira sekarang semua media bisa dipakai ya, baik formal maupun informal. Nah, oke, sekarang bagian terakhir, kita lanjut masuk ke teknologi. Jadi secara umum di dunia atau Indonesia ada bipolar tadi, ada yang canggih dan maju, dan ada yang sangat biasa gitu ya, tradisional, dan itu dua-duanya dibutuhkan. Nah, kita yang di universiti itu memang mungkin terperangkap atau terjebak masuk dalam katakanlah high tech gitu, segala macam. Sementara pasar di kenyataan di lapangan membutuhkan yang lain, yang sederhana, yang tidak terlalu rumit dan sebagainya. Dan ini memang punya segmentasi pasar tersendiri, punya user sendiri, dan akibatnya di sana ada gaps yang memang harus dijembatani. Dan saya kira ini fungsi ini bisa dijembatani oleh library sebagai katakan tadi dari Habib tadi itu yang lanjut. Dan bipolaritas tadi ini kemudian dicoba dipersatukan ya dengan inisiatifnya pemerintah sekarang dengan 100 teknopark. Ini programnya Presiden Jokowi, ada 100 teknopark yang dibangun di berbagai daerah dan beberapa ini. Tetapi memang saya melihat bahwa kulturnya yang terdiri masih sangat researcher oriented, masih academician oriented, belum terlalu pada user oriented. Tapi oke lah, kita sebagai mulai di mana tadi itu fungsi-fungsi hubbing dan matchmaking dan sebagainya itu ada di teknopark gitu, dan saya kira UI sini bisa sebagai satu kesatuan kampusnya bisa menjadi bagian yang sangat terwakil oleh landmark Indonesia. Anda sudah menyandang nama Indonesia, tetapi keindonesiaannya belum kelihatan sini. Yang kelihatan malah Depoknya gitu ya. Maaf, mungkin ada joke saja. Nah, saya sedikit ada refleksi gitu. Jika ada pembahasan luar biasa, pos salah satunya adalah gue yang mengalami kehancuran di Eropa dunia. Di Afrika juga sudah terjadi untuk industri kereta api. Kalau membacanya sehingga juga menjadi industri yang poin bisa lebih berlaku kereta api dari tempat itu. Kemudian kata yang terakhir itu yang menarik adalah berubah. Pertama adalah bahwa kita change our pants gitu. Kalau kita tidak berubah, kita akan hilang di bulu mata gitu. Artinya perubahan itu merupakan sekarang ini suatu keharusan. Dan tantangan kita ke depan itu justru juga negara-negara di Asia Tenggara gitu. Vietnam sekarang baru bisa berubah ekonominya. Bahkan di Indonesia itu Timur Lasi itu sudah masuk dalam arus baru lagi. Nanti kita malu juga karena lain sama Timur Lasi yang dulu negara yang pernah kita jajah atau ikut dan punya kan itu. Nah,
kemudian yang terakhir bahwa mereka yang bergerak di bidang perpustakaan itu perubahannya dia telah menjadi center of information, tapi center of culture. Culture itu dari kata full dari satu Indonesia dari kata budaya itu artinya pusat pikiran ininya. Jadi yang dibayangkan bahwa ketika berbicara budaya berbicara kepada kesenian, tari dan sebagainya, tapi juga rumah-rumah dan lain sehingga menjadikan perpustakaan menjadi perannya yang sangat signifikan yang menjadi supplier knowledge untuk kegiatan-kegiatan riset. Jadi itu yang menjadi garis bawahi. Kemudian untuk selanjutnya melihat the second speaker itu Pak Kevin itu tutorial presentation. My name is Kevin Zobanshi, and I'm the Senior Director for ProQuest, based in Melbourne, Australia. I'm very honored, delighted, and humbled to be here today, to be a part of your conference. First of all, I'd like to thank Pak Fawad for inviting me to speak today. It's an honor to be here. This is my third trip to Indonesia, into Jakarta, like my first trip. First time visiting the University of Indonesia, so very happy to be here. I would also like to thank Pak Hardy, our trusted distribution partner, who represents our organization here in Indonesia. We've worked with him, we've been working for a long time, and he supports our business well. So thank you, Hardy, for making it possible for me to come and speak to this lovely group of people. So, I'm here today to talk about environmental knowledge. How is your information sharing the information, and how is it being used to support your researchers through work groups? Taking a closer look at the goals individually, generating value for stakeholders, four key points that I'd like to raise with regards to supporting this goal. Greater exposure of your institution's research output, increased recognition for the author and researcher. Of course, to raise the profile of yourself as an academic or researcher, but also increase the profile of your institution, which is covered by number two. Number three, to generate potential for research collaboration, to enable one to work with academics or researchers around the globe, whether it be the US or Australia or China or wherever it may be. And number four, to preserve the preservation of an institution's works, which is obviously important for the future generations. Goal number two, to provide simple ways to access knowledge. One, through digitizing and indexing. Two, through a dedicated search engine or platform. There are many platforms, I'm sure, that you use for obtaining your research, your content that you utilize for your studies or research. Number three, the delivery and dissemination. And you can see there a very simplified design platform. We live in a Google world and we see many vendors, publishers simplifying the platform to enable simpler searching and discovery for students and researchers. Special caring for the next presentation. Saya coba menggarisbawahi hal-hal yang penting dari presentasi dari Pak Kevin. Pertama, ada konsep bahwa kita sekarang sedang bergerak menuju pada masa disilakan sebagai digital age, jadi masa digital yang di mana banyak produk-produk intelektual akan bermigrasi atau digital migration yang pergi dari print base menuju kepada electronic base. Ya. Itu dimungkinkan karena dengan demikian bahwa kegiatan knowledge sharing berbagi pengetahuan itu makin bisa luas, kemudian juga akses ke pengetahuan menjadi semakin dimungkinkan dengan adanya bentuk-bentuk karya intellectual dalam bentuk electronic sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Istilah sederhananya sejauh mana punya connection, punya jaringan internasional, karya-karya tersebut bisa dibaca secara real time.
Kemudian kita juga mencatat bahwa peran perpustakaan ya, sebagai institusi informasi penting untuk memberikan akses pengetahuan sebesar-besarnya, terutama dalam konteks program tinggi untuk para penelitinya, researchernya. Ya. Dan di sini kita mendapatkan sesuatu yang juga penting, beberapa hal yang dikatakan oleh Kevin bahwa perpustakaan harusnya memberikan sesuatu nilai tambah, nilai value bagi stakeholder-nya. Jadi memberikan suatu pengetahuan baru sehingga juga memberikan suatu nilai tambah bagi aktivitas para penelitian. Kemudian juga perpustakaan bisa memberikan suatu peran yang strategis dalam rangka meningkatkan citra dan increasing the profile. Jadi profile itu mereka maksudnya adalah suatu citra institusinya dengan Albert Einstein pernah mengatakan kalau Anda datang ke sebuah perguruan tinggi, jadi kalau kita tadi Bapak Ibu datang mungkin yang pertama kali mengunjungi perpustakaan SKU, Perpustakaan Geofisika Indonesia di Depok. Nah, the first thing that you have to try to find, hal yang paling pertama Anda harus temukan dan melihatnya. Jadi kalau datang ke perguruan tinggi itu akan berhasil, yang pertama dilihat, lihat adalah apa? Perpustakaan. Jadi kalau Anda menuju perguruan tinggi, hal yang pertama itu lihat perpustakaannya, karena dia merupakan representasi dari perguruan tinggi itu. Jadi kalau perguruan tingginya perpustakaannya, ya maaf, begini-begini, itulah wajar dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang mengatakan bukan saya, Albert Einstein mengatakan demikian. Ya, nah ini merupakan suatu citra dari suatu perguruan tinggi. Kemudian juga kita melihat bahwa perpustakaan bisa menjadi suatu jembatan, dan juga Tobias mengatakan bahwa menjadi hubs of intellectual, juga menjadi center of culture dari kegiatan-kegiatan ini, sehingga dengan demikian collaborative research, nah research-research yang berbasis di field program ini harusnya ditingkatkan. Jadi artinya sekarang ini kita tidak bisa mengisolate kegiatan-kegiatan kita berdasarkan bidang ilmu sendiri, karena itu penelitian yang sifatnya multidisiplin itu menjadi suatu keharusan. Setahu saya di Universitas Indonesia, penelitian-penelitian berbasis pada multidisiplin sangat di-encourage itu kegiatannya, ya, collaborative research. Dan itu sangat diberikan value yang sangat tinggi. Karena itu kebetulan untuk kegiatan research activities itu, we allocate about 200 billion rupiah equivalent to what say, rupiah untuk follow-up. It's about millions of dollars that we dedicate to invest for real activities in Indonesia. Jadi dengan demikian kita diharapkan bahwa itu bisa meningkatkan kegiatan riset. Kemudian yang menarik sebetulnya adalah bahwa tadi Pak Jaya mengatakan bahwa misalnya juga perkembangan change gitu. Ini ya, tadi Pak Jaya mengatakan change, ya, kalau itu change, kalau kita tidak berubah ya. Tetapi juga ada kata yang menarik bahwa di satu change itu kita harus juga mampu preserve nah, pengetahuan penting ini ya. Pengetahuan, jadi melestarikan pengetahuan yang dihasilkan oleh para peneliti-peneliti kita yang bisa nanti dimanfaatkan untuk penelitian berikutnya. Jadi bisa dikatakan ada disertasi dan thesis itu menjadi sesuatu hal yang menjadi inspirasi. Karena setahu saya dalam suatu penelitian itu harus ada disini namanya state of the art. Jadi perkembangan ilmu yang kita sudah teliti itu sampai mana, sehingga kita tidak mengulangi penelitian-penelitian lain. Nah dengan adanya suatu research knowledge itu, kita bisa mengetahui pencapaian-pencapaian penelitian yang kita lakukan. Di UI kebetulan juga kegiatannya sudah digitalized, jadi artinya semua karya intellectual itu, thesis dissertation sudah dalam bentuk electronic resources, jadi kami sudah tidak lagi terima dalam print base gitunya. Tapi masih ada print base yang tadi katakan ada migrations of cetak barang yang harus migrasikan untuk produk-produk lama. Kemudian dari kata yang paling juga sekarang menjadi jargon yang menarik adalah konsep knowledge sharing. Bahasa lengkapnya kadang-kadang berbahasa sebagai knowledge sharing culture, budaya berbagi pengetahuan. Kata yang paling mudah untuk diungkapkan, tetapi dalam prakteknya itu paling sulit untuk dilakukan. Karena ada konsep bahwa knowledge is power, and knowledge is power. So people are more eager to try to share their knowledge with other people, because when they share, their knowledge can less. Nah, itu menjadikan hal ini ya. Tapi ini harus dilakukan sehingga dengan demikian, karena itu tadi saya juga bicara dengan Bu Rina, mungkin tadi Pak Warek juga mengatakan bahwa nantinya diusahakan karya-karya Unis Indonesia, tapi sekitar ada 6.000 sampai 7.000 thesis disertasi setiap tahun, yang harusnya nanti penelitian-penelitian itu bisa berbagi dengan kawan-kawan dari universitas lain, dengan tempat lain, sehingga dengan demikian akan dilakukan juga dalam proses penelitian.
penelitian itu bisa terbagi. Tadi Pak Tia kan mengatakan nama Indonesia itu, universitas itu beban, Pak, yang harusnya menjadi beban untuk berbagi moral, berbagi pengetahuan di sini. Jadi kan kami yang namanya Indonesia. Mudah-mudahan itu juga sudah dipesankan oleh Pak Orek dari pagi bahwa kita akan berusaha untuk berbagi pengetahuan. Nah ini yang inti-inti yang digambarkan ini, yang kedua tentunya tadi bahwa di kegiatan di store itu mencoba untuk mengalami kegiatan karena thesis dan dissertation untuk memungkinkan aksesnya ke dunia luar itu semakin besar. Kami kebetulan UI juga melakukan store itu juga, dan juga saya buat kebanyakan perguruan di Indonesia itu juga banyak melakukan store yang untuk menghasilkan disertasi dan thesis. Jadi kedua pembicara sudah memberikan pengetahuannya, berbagai pengetahuan. Kemudian kita punya pembicara ketiga, Ibu Nina. Jadi Ibu Nina adalah dari Direktur PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, PT Pendidikan. Tadinya saya pikir juga PT-nya apa? Saya pikir perguruan tinggi pendidikan Indonesia. Ternyata PT itu adanya perjalanan tertentu ya, karena ini dibawa untuk BUMN, Pelindo. Ya, kata Ibu Nina juga lagi rame-rame tentang Pelindo itu. Nah, tapi bukan kita hanya bicara tentang Pelindo, tapi bicara bagaimana suatu aktivitas pendidikan pendidikan itu dikelola. Yang juga sekarang presiden Indonesia adalah Ibu Nina. Jadi itu silakan. Hanya jam-jam yang sangat berat, begitu ya, Bapak dan Ibu. Saya ingin membantu Bapak Ibu bangun, begitu ya. Jadi mungkin sebentar ada exercise supaya kita masih bisa berkonsentrasi. Ini karena jam-jam berat, ya. Tapi saya ingin berbagi tentu saja sebentar ini hanya sekitar 25 menitan, begitu. Mengenai apa yang juga kami bangun di dalam implementasinya manajemen pengetahuan, ya, yang berkaitan dengan peningkatan daya saing bisnis. Baik, mungkin sebelum sampai ke sana, saya mau ngetes dulu konsentrasi Bapak dan Ibu. Kalau saya menyatakan halo, Bapak Ibu menjawabnya adalah hi. Oke, gampang ya? Ada yang sudah biasa datang. Kalau hi, sebaliknya. Jadi tergantung berapa kali saya mengatakannya. Siap Bapak dan Ibu? Ya. Oke, baik, tantang. Halo. Hai. Hai, hai, hai. Halo. Halo, halo, halo. Hai, hai. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk semua. Ternyata semuanya sehat kok. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, mungkin saya yang agak berbeda, begitu ya. Tadi kok dari PT Perguruan Tinggi, tapi PT Perseroan Terbatas. Jadi sebetulnya kami ini adalah yang tadi namanya adalah Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. Ini memang berada di bawah satu BUMN. Kebetulan yang menjadi induknya adalah sekarang IPC atau PT Pelabuhan Indonesia 2 begitu. Tapi sekarang sebetulnya kami sedang membangun bukan hanya untuk Pelindo 2, karena kebetulan yang jadi championnya adalah Pelindo 2. Tapi institut ini sebetulnya menjadi satu cikal bakal bagaimana sinergi BUMN di dalam membangun bidang maritim. Jadi sebetulnya di tahun-tahun yang akan datang kegiatan kami adalah memang lebih banyak bagaimana membangun industri maritim, meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia ini sehingga bisa betul-betul menjadi tentu saja berjaya karena kita adalah negara kepulauan. Nah, ini yang saya akan sampaikan memang lebih kepada bagaimana pemberdayaan pengetahuan dan peningkatan daya saing. Ini sekilas tentang saya. Jadi nama saya Nina Insania Pak Permana. Saya cukup dipanggil Nina atau Nick, begitu ya. Saya sebetulnya memang akademisi juga. Sebelum di institusi IPC Corporate University ini, saya di PKM Management, jadi yang ada di Pengkolan Pojok Menteng. Jadi sebetulnya saya juga mengajar, menjadi konsultan dan trainer. Tapi 3 tahun terakhir ini saya diberi kesempatan amanah untuk membangun tadi institusi untuk program-program pengembangan SDM khususnya adalah di bidang maritim yaitu melalui IPC Corporate University. Nah, pada saat ini memang sekali lagi PT Pelabuhan Indonesia 2 ini sedang melakukan transformasi. Jadi transformasi besar-besaran kalau menurut saya karena saya juga sama seperti Bapak dan Ibu bukan yang lahir di periode 2 begitu. Jadi saya melihat sebetulnya banyak tantangan yang harus dilakukan karena ini adalah aset nasional. Maka tentu saja ini yang
proses transformasi ini harus dilakukan dengan baik ya, sehingga bagaimana bisa meningkatkan daya saing. Dalam hal ini secara organisasi, tema yang diusung saat ini adalah From Surfing to Driving Indonesia Growth. Jadi bagaimana nanti industri kepelabuhanan ini bisa membangun ekonomi Indonesia gitu ya, dengan tol lautnya ya. Dalam hal ini barangkali yang juga sudah menjadi programnya Pak Jokowi begitu ya. Karena ini tentu saja ujung-ujungnya adalah harapannya adalah memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia, yaitu dalam hal ini dari segi ekonomi. Sehingga secara tematik mengusungnya adalah Energizing Grid, Energizing Indonesia. Dan di tempat saya sebagai ITC Corporate University, kami mengusung Energizing People, Energizing Indonesia. Jadi memang kami masih punya nama Indonesia juga Pak Yan. Jadi dalam hal ini tapi kami harus bangga bahwa kita harus tadi bangkit melakukan segala sesuatu untuk tadi Indonesia. Nah ini saya mungkin ingin memistis saja bisa disupport oleh Bapak Ibu, terutama yang dari sini dalam knowledge management ini. Termasuk dalam hal ini kami juga membuat Bifur Library itu adalah juga bagian dari tadi pusat budaya, bukan lagi sebagai pusat informasi. Tantangan masa depan, terutama adalah berkaitan dengan bagaimana intensify port composition, ya, kemudian bagaimana kita punya pelabuhan dengan yang lebih dalam, gitu ya, draftnya, sehingga yang masuk adalah kapal-kapal besar. Kemudian berikutnya juga adalah work for talent, karena yang namanya tenaga kerja untuk bidang SDM di pelabuhan sendiri itu sangat-sangat terbatas. Walaupun pelabuhan itu sendiri umurnya adalah lebih dari 100 tahun ada di Indonesia, tetapi profesional yang seperti halnya yang ada di pelabuhan yang terbesar di dunia misalnya seperti Rotterdam, Hamburg ataupun Antwerp, itu di Indonesia kita belum, justru belum punya standarisasi kompetensinya, sehingga PR besar bagaimana membangun SDM. Dan yang keempat itu adalah tentu saja banyak peluang yang karena di kita ini belum digarap dengan baik. Ini adalah secara bisnis ya. Dan bagaimana tentu saja menjawab tadi, ini yang organisasi harus melakukan banyak perubahan ya. Bukan hanya dari organisasi, dari aspek keuangannya, dari aspek operasionalnya, bagaimana dilakukan operational excellence. Dan yang kunci tentu saja adalah dari bidang SDM-nya itu sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan berbagai transformasi. Jadi sejak 2009 maksud saya, saat ini kita sudah masuk di dalam stage yang ketiga sebetulnya, di mana ini adalah diharapkan IPC dengan nama brand baru Indonesia Port Corporation ini bisa mulai memasuki standarisasi memang internasional di dalam pengelolaan kepelabuhan itu sendiri. Nah, dalam hal ini yang berubah karena sekarang eranya adalah era informasi. Jadi dalam hal ini knowledge menjadi sangat besar. Di dalam hal ini pun dari bisnis kami pun kami membutuhkan adalah tadi bagaimana punya mindset yang lebih customer focus, lebih customer oriented ya, lebih collaborative organization. Karena barangkali kalau melihat pelabuhan barangkali zaman dahulunya, sebetulnya kami punya satu video yang pelabuhan zaman dulu dan pengelolaan pelabuhan modern itu sangat berbeda jauh, di mana di situ secara organisasi adalah organisasi yang juga harusnya kolaboratif begitu ya, dalam budayanya juga, kemudian inovatif, tetap perubahan perkembangan mengikuti tuntutan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ini juga harus diikuti. Dan yang terakhir adalah more performance driven organization, organisasi yang lebih orientasinya adalah pada kinerja. Ini yang sebetulnya yang diusung, di mana organisasi harus melakukan perubahan karena kalau enggak nanti kita tidak punya daya saing ya. Dengan bersaingnya itu bukan di lokal, justru adalah internasional kalau pelabuhan ya. Nah, dengan itu kami mencanangkan dalam visinya adalah sebagai organisasi diharapkan perusahaan ini adalah menjadi satu perusahaan yang menjadi pilihan sebetulnya, yang bisa diandalkan dengan best in class port and logistics services. Dan satu lagi yang kami ciptakan pun dalam hal ini yang merupakan dituliskan di dalam visi organisasi adalah creating an existing enterprise for our people. Jadi bagaimana orang tidak lagi kalau datang kerja itu
barangkali tanpa cita-cita begitu ya. Orang bekerja itu ingin melakukan sesuatu yang tadi kinerja, yang sesuatu yang wow gitu ya, yang bisa dilihat oleh customer. Itu adalah yang termasuk dalam hal ini tentu saja dalam budayanya, budaya yang juga untuk nyaman, untuk berkreasi. Ini adalah yang harus ada di dalam organisasi IPC. Ini yang ini semua visi ini juga didengarkan bukan hanya dari stakeholder, dari pimpinan, tetapi juga adalah dari seluruh lapisan yang ada di dalam organisasi, termasuk customer-nya begitu, mendengarkan juga employee begitu, sehingga ini yang diharapkan. Karena untuk bisa menjadi satu perusahaan yang berkontribusi tadi pada pertumbuhan nasional, ya mau nggak mau ada harus menjadi satu perusahaan yang juga profesional. Ini dari visi IPC. Nah dengan tentu saja pengalaman, kemudian proses belajar dan tentunya sesi beberapa ikut tahu dalam pengetahuan itu dibagi-bagi dari yang tacit dan eksplisit. Biasanya yang sulit itu adalah menurut penelitian sekitar 90% pengetahuan itu dalam bentuk tacit yang ada dalam pikiran-pikiran manusia itu sendiri, sehingga bagaimana dia bisa eksternalisasi dikeluarkan menjadi hal yang penting. Bapak Ibu sekalian, kita akan dilanjutkan dengan tanya jawab, tapi sebelumnya ada sedikit ini baik, ada waktu Pak Ari. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan, jadi kita untuk waktu berikutnya adalah untuk tanya jawab kepada tiga pembicara kita hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk sesi pertama kita mulai dari silakan disebutkan nama dan institusinya, kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romi Stianto. Kami dari Universitas Mercu Buana Bekasi, jadi Sampurna Ibu. Kami tertarik dengan paparan yang disampaikan Ibu Nina bahwa IPC siap untuk bersaing. Jadi sesuai dengan paparan yang telah disampaikan oleh Presiden bahwa kita Indonesia ini ingin menjadi negara maritim poros dunia, poros dunia. Jadi yang kami ingin tanyakan ke Ibu, bagaimana tiap-tiap IPC periode 2 khususnya untuk menyikapi atau membuat strategi-strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan-tujuan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kaitannya dengan membangkitkan perekonomian dunia yang sedang lesu ini. Yang kedua, permasalahan-permasalahan yang kami pantau atau kami lihat di televisi ataupun media cetak lain seperti masalah harmonisasi serikat pekerja IPC dengan Pelindo 2 itu sepertinya ada gap. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, knowledge dari manajemen ini bagaimana menyikapi sedikit disharmonisasi antara serikat dengan manajemen. Yang ketiga, bagaimana IPC Pelabuhan 2 membangun sinergi antara lintas unit atau lintas instansi. Sebagaimana kita tahu dwell time menjadi permasalahan. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik dari pelabuhan sampai ke customer. Seperti yang direncanakan Bapak Menteri Perekonomian sekarang, ingin Bapak Maritim ingin membangun atau membangkitkan kembali jalur kereta. Itu permasalahan-permasalahan. Di samping itu, kalau angkutan darat, seperti yang kita tahu bersama, arus masuk dan arus keluar dari dan ke pelabuhan itu kena jam. Baik Pak. Jadi itu saya ingin mengetahui bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Bobby, saya dari Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya ingin
tanyakan, ada tiga pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada tiga pembicara. Pertama, pada pembuka pertanyaan tadi tentang manajemen pengetahuan industri dan daya saing oleh Prof. Jan. Menurut saya, manajemen pengetahuan industri dan daya saing itu sangat sulit digabungkan, disinergikan apabila di zaman, di era kapitalisme seperti ini. Karena manajemen pengetahuan kita kan ada dalam sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kecuali kalau aksiologi atau bagaimana seharusnya pengetahuan itu diterapkan sebaiknya itu dihilangkan, karena kenapa? Di daerah kapitalisme kapital-kapital atau dari para pemilik dari usaha mempunyai kepentingan-kepentingan ya, sehingga bisa menggunakan pengetahuan tersebut tidak seharusnya seperti itu, apalagi di era industri ataupun daya saing ketika kita menghadapi media juga. Nah, yang pendapat dari Prof. Dan bagaimana? Terus yang kedua, saya ingin tanyakan pada Kevin, Mr. Kevin, maaf. How to coach the information specialist atau pustakawan can to call, contact and collect the collaborative community and the make research team with similar research. And for example, I want to join the professor research in the other world called the science information specialist can help me to make it. Yang ingin tanyakan adalah investor-investor yang di dalam PT IPC itu berasal dari mana saja? Apakah itu di luar asing juga? Padahal kita tadi kan simbolnya adalah energizing people to energizing Indonesia, isn't tried to energetic Indonesia. Bagi kalau kita investor-investor itu banyak dari luar asing, bagaimana kita bisa memenangkan MIA champion? Padahal dalam MIA itu terdapat kompetisi. Dan dalam suatu decision making, suatu perusahaan, itu kepentingan-kepentingan itu sangat beradu. Okay. Terima kasih atas kesempatannya. Dari Universitas Bisa Indonesia. Nah, saya tujukan masuk ke Ibu Nina. Jadi kita udah buat penelitian juga tentang knowledge management system. Kita udah buat infrastrukturnya, arsitektur infrastrukturnya, udah buat sistem. Nah itu tuh menjadi gagal karena tidak optimal penggunaannya. Contohnya tadi disampaikan bahwa kita tidak ada sharing knowledge culture gitu. Jadi membentuk budaya saja tidak sulit, sehingga apapun penelitian kita buat, sistem yang kita buat itu menjadi nonsen atau menjadi gagal karena tidak terbentuk budaya yang tadi gitu. Pak, bagaimana tadi di pesan ibu tadi itu bagaimana membentuk budaya tadi? Tadi disampaikan bahwa seperti guru dan murid gitu. Jadi guru hanya menularkan ilmunya ke murid tuh hanya 50% aja, takut kesaingan gitu maksudnya. Nah ini agak susah membentuk budaya seperti itu, sehingga kita membangun sistem itu menjadi sia-sia. Nah yang kedua, selanjutnya adalah bagaimana memindahkan antara eksplisit dan tacit. Tacit ke eksplisit itu juga menjadi susah. Karena orang yang eksplisit di bidangnya berbeda dengan orang yang baru belajar belajar dari pengetahuan yang terdokumentasi. Itu sangat gapnya sangat jauh sekali. Sehingga orang-orang yang ahli ini, yang maksudnya pengetahuan yang ditacu tadi itu tidak menuangkan secara dokumentasi secara baik gitu, seperti itu. Mungkin dari itu aja, karena saya dari best practice-nya seperti apa gitu. Terima kasih kepada Bu Nina sebelumnya. Baik, terima kasih. Jadi saya dapat pertanyaan 3 ya, yang
mungkin saya akan menjawab secara ringkas, jadi mohon maaf karena waktunya terbatas. Tapi buat Pak Roni, Pak, pertanyaan Bapak sangat banyak, gitu ya. Kebetulan saya adalah orang profesional, gitu ya, Pak. Jadi saya akan menjawab dari sisi apa yang menjadi passion kami juga, begitu, komitmen kami. Jadi dalam hal ini sebetulnya tadi apa sih yang menjadi kiat-kiat? Jadi sebetulnya tadi IPC sebagai satu perusahaan ini adalah BUMN. Jadi sebetulnya ini menjawab sekaligus tadi pertanyaan yang kedua. Jadi sebetulnya merah putih, Pak. Pemiliknya asli adalah Indonesia, merah putih. Jadi yang tadi investor itu adalah tentu saja yang mereka punya dana. Jadi ini terkait dengan itu ya Bapak Ibu. Jadi dana yang diambil adalah dari dana murah yang pasar modal. Siapa yang punya dana itu tidak tahu, Pak. Yang ada itu adalah konsorsium. Karena itu sudah masuk ke pasar modal yang ada di London, yang ada di New York, dan nama-nama mereka tidak bisa disebutkan satu persatu. Itu adalah sudah menjadi satu ketentuannya di dalam pasar modal itu sendiri, gitu ya. Jadi kami dalam hal ini mendapatkan pinjaman yang konsorsium, di mana itu di situ ada Bahana, ada Citibank, ada BNP Paribas, ada beberapa mereka pun institusi lembaga-lembaga keuangan yang bersama-sama menjadi fundraising, ya, yang memfasilitasi tadi mendapatkannya pinjaman lunak tadi itu sebetulnya. Kenapa melakukan itu? Karena sekali lagi ini harus melakukan tadi dalam hal ini untuk membuat percepatan, karena kita juga melihat Indonesia dalam hal ini investasi ini adalah sebagai jangka panjang, mau tidak mau harus dilakukan dari saat ini. Jadi itu antara lain dengan dana yang memang didapatkan dari dana murah. Sebetulnya Bapak Ibu, hari kini justru orang yang nggak minjem itu justru sebetulnya menjadi aneh. Jadi kredibilitasnya itu diragukan. Jadi kalau perusahaan selama dia bisa mengelola keuangannya dengan baik, jadi ini tantangannya untuk para manajer, direktur keuangan, sebetulnya bagaimana dia menjadi investment, dia apa, manager, gitu ya, yang baik, yang handal, sehingga tadi setiap investasi yang memang tadi menggunakan dana-dana yang murah itu bisa menghasilkan laba. Yang terpenting adalah di situ. Tetap kita akan dapat margin, yang artinya dengan tadi membuat tadi pelabuhan new priuk itu dengan sendirinya itu kalau sudah jadi, kita paling tidak bisa, ya walaupun tidak sebesar Singapura, PSA, tapi ya dia menjadi agak takut Bapak Ibu dengan Jakarta gitu dalam hal ini, ya. Karena sekarang kan mereka gak punya pesaing, yang padahal sebetulnya semua yang ada di kita ini secara logistik potensinya market Indonesia itu ya sangat besar. Jadi itulah yang sebetulnya yang digerakkan dengan tadi energizing trade, energizing Indonesia. Bukan berarti dengan meminjam artinya tadi tidak lagi menjadi Indonesia. Justru ini membangun adalah untuk Indonesia, untuk masa depan. Mereka investor dan tanah lahan itu adalah tetap miliknya perusahaan ini, bukan milik investor. Tapi kita punya kewajiban membayar pinjaman. Jadi mereka bukan shareholder. Walaupun mereka punya kepentingan, ya kepentingannya adalah duit mereka balik dibayar dengan apa? Barangkali ya, itu adalah yang harus yang kita penuhi. Yang jadi shareholder dari IDC sendiri saat ini adalah Kementerian BUMN. Nah, kembali lagi di sini terkait dengan tadi bagaimana menjawab tadi dengan strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi jangka panjang adalah dengan membangun infrastruktur. Jangka pendeknya adalah membangun soft structure tadi adalah orang. Jadi yang dibenahi adalah orangnya dulu, diberdayakan, dibuat kompeten sebetulnya, punya keahlian, punya kepercayaan diri untuk juga melakukan sebagian macam mestinya dalam arti kata dengan standarisasi dari internasional di dalam pengelolaan suatu bisnis pelabuhanan yang kedepannya bukan hanya akan bekerja di bidang pelabuhanan saja, tetapi akan masuk ke dalam logistik. Sebetulnya pelabuhan itu kecil Bapak Ibu, jadi kalau kita ngomongin dwelling time, sebetulnya dwelling time itu bukan cuma ranahnya pelabuhan Indonesia 2, itu banyak yang berkepentingan. Mungkin nanti perlu satu sesi khusus, saya tidak mau ikut dalam jalur itu karena definisi tentang dwelling time ini juga kayaknya belum sama. Itu yang menjadi menurut saya keluar dari hal yang semestinya barangkali yang mungkin ajaib politis dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa pembenahan pelabuhan itu adalah satu keharusan.
dan saya berangkat dari IBC Corporate University, saya lebih bertanggung jawab mikirnya, terserah saya bapak-bapak mau berdebat secara apa, tapi yang kewajiban saya di IBC Corporate University adalah menyiapkan SDM yang unggul, dari mulai operator yang bagus, tentu saja supervisornya, foreman-nya, manajernya, GM-nya, dan direkturnya itu adalah yang kompeten, sehingga mereka bisa menghasilkan kinerja yang terbaik. Mereka punya KPI. Tiap tahun kita diberikan namanya contract management yang mengacu kepada KPKU. Jadi KPKU itu adalah basicnya dari Malcolm Beldring sebetulnya. Jadi dan juga menggabungkan dalam scorecard. Jadi sebetulnya kalau dilihat di situ adalah parameter-parameter dari bisnis, dari perspektif finansial, perspektif customer, perspektif bisnis proses bisnis, dan juga perspektif dari learning and growth, itu yang keempat. Dan kuncinya untuk bisa menghasilkan tadi ya kinerja keuangan yang bagus, yang fondasi balik lagi adalah learning and growth tadi, orang. Di learning and growth itu ada orang, ada juga adalah tadi organisasi, dalam hal ini adalah budayanya, bagaimana budaya yang ada adalah budaya yang memang bisa membangun profesionalisme, membangun satu bisnis yang memang juga dari paling profesional, sehingga itu yang menjadi kepercayaan dari stakeholder. Itu sebetulnya yang menjadi PR kami, gitu ya, walaupun yang dibahas mungkin di televisi itu berbeda. Tapi kami tetap akan bekerja baik, sentilan-sentilun yang ada ini buat kami akan menjadi motivator justru. Kami harus bisa menunjukkan apa yang lebih baik dari apa yang ada sekarang. Itu sebetulnya PR yang kami lakukan. Yang dalam hal ini adalah untuk jangka panjang, karena kalau people-nya ini tidak dibangun, kita nggak punya daya saing. Punya duit, misalnya beli kredit semacam apapun, dulu barangkali bisa saja kita mengambil keputusan yang salah, membeli sesuatu dan sebagainya, karena kurang pengetahuan bapak ibu gitu loh. Kalau sekarang kalau sudah punya pengetahuan dan sudah dia bisa mengambil keputusan dengan baik, bagaimana ininya, itu adalah menurut saya adalah modal yang sangat besar untuk kita bisa membangun tadi competitiveness dari perusahaan ini. Jadi termasuk adalah perusahaan-perusahaan Indonesia, ya. Bukan hanya Pelindo menurut saya, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa tentu saja menjadi perusahaan yang punya daya saing yang tinggi. Kemudian hal yang terkait dengan harmonisasi dan sebagainya, itu PR besar Pak. Jadi memang ini pasalnya masih banyak sejarahnya. Kalau saya sih melihat mungkin yang galak-galak di Serikat pun udah semua Pak. Termasuk saya dulu pun datang 3 tahun yang lalu, saya ditolak Pak sama Serikat. Tapi saya lihat saya terus, saya datang adalah untuk membenahi manajemen pelabuhan. Saya tetap istiqomah lah istilahnya. Saya bilang alat aja bapak saya, gak bilang, kenapa mau ke situ? Di PPM udah enak gitu ya. Sebetulnya saya jadi direktur juga di PPM, ayo kok repot gitu kan. Tapi saya bilang negeri ini butuh, mereka harus dibenahi. Jadi mewarnai bagaimana perusahaan ini dengan manajemen yang baik. Itu yang saya juga buat. Alhamdulillah sih sampai sekarang menurut saya Pak, yang Serikat dulu menolak saya, alhamdulillah sampai dengan hari ini baik. Karena saya juga melakukan hal-hal yang saya memberikan benefit buat mereka, misalnya seperti itu. Jadi balik lagi, manajemen juga yang penting, manajemen juga memberikan sesuatu yang mereka dalam hal ini yang baik. Bukan sebentar ngamuk kayak anak marah gitu, temper-tantrum gitu ya, eh, dikasih permen, mogok kasih permen, dulu adalah seperti itu. Ini balik lagi adalah ada perilaku bapak ibu. Orang itu kan perilaku seperti learning process itu. Kalau setiap ngambek dikasih permen, setiap ngambek dikasih permen, anaknya akan begitu bapak ibu. Tapi anak-anak muda sekarang mungkin kita nggak boleh didik begitu. Lo kalau punya mau ngomong dong, gitu loh. Semua kita bisa bicarakan, gitu ya. Mau lewat media mana? Karena ini eranya era demokrasi, gitu kan. Apa yang diinginkan? Kalau menurut saya bapak ibu, yang namanya gaji orang pelabuhan bapak ibu itu lebih gede. Namanya manajer dibandingkan level GM satu perbankan. Dari hasil salary survey di Indonesia, kita itu ada di persentase 90 Pak. Bayangkan, anak S1 yang baru masuk, kalau masuk di PPKM aja Pak, dia digaji cuma 5 juta. Di tempat ini, 8,9 juta. Saya sampai bilang, anak buah saya yang dulu, saya pindah dong ke situ. Sudah enggak, tunggu, nanti saya dianggap bawa-bawa troli, sudah enggak mau. Karena saya sedang berjihad, istilahnya, sedang membangun. Tapi yang kita coba cari adalah juga orang-orang profesional. Termasuk Pak, yang tidak profesional, yang mau digeser, yang tidak perform, kan kita lihat ada KPI, ada performance tadi P2, P bulanan. Kalau dia tidak memenuhi, ya akan dapat insentif, dia dapat teguran. Dan di situ kami mulai membudayakan bagaimana atasan juga harus asertif.
jangan terus dia apa nggak masuk didiemin misalnya, melakukan kecurangan-kecurangan didiemin, mutil didiemin, ya itu akhirnya kan membuat tadi perilakunya tidak terbentuk. Dengan sistem sekarang sebetulnya kami sedang membangun juga tadi sistem untuk reward dan management secara baik. Orang yang bekerja dengan bagus dia akan dapat reward juga yang bagus gitu. Itu antara lain. Ini yang nakal itu harus disentil. Mungkin beberapa kasus yang terjadi itu adalah orang pak yang namanya di pelabuhan Indonesia itu dua itu pak yang namanya orang baru duduk terus di lain sana itu ada karena memang ada kasus gitu loh. Kalau ditutup di situ saya tahu sendiri gitu menurut saya yang nggak baik gitu. Semua orang kan bilang bahwa orang dia berbuat salah aja boleh kok, itu kan sebetulnya menjadi lesson learned yang tadi pembentukan perilaku nilai-nilai yang juga salah. Balik lagi ini kan kita membangun budaya. Membangun budaya itu memang tidak seperti membalikan tangan Bapak Ibu. Perjuangannya sangat berat Pak, menjadi pimpinan di pelabuhan itu menurut saya bilang, saya sendiri merasakan ya barangkali saya kuatnya sampai mana. Untung saya bilang saya alhamdulillah saya ditaruhnya di IPC Corporate University yang netral ya, Pak. Tidak langsung berkaitan dengan bisnis nyatanya ya. Kalau yang berkaitan dengan bisnis itu yang namanya ininya banyak sekali, artinya memang tadi kekuatan mental pribadinya juga harus kuat. Dan kembali lagi harmonisasi ini dibahas. Ini barusan saya, Bu, bagaimana kita buat dialog dengan serikat? Karena itu membuka Pak sebetulnya. Cuma kan kalau ngambekan terus kita naik gaji, nah ya nggak bisa dong Pak gitu loh. Kita juga bilang baru nggak bisa. Ini memangnya perusahaan nenek moyang gitu loh, suka-sukanya masih punya tenaga. Karena Indonesia itu Pak beda sama di Hamburg, kebetulan saya sudah melihat bagaimana di Hamburg, bagaimana di Antwerp, bagaimana Antwerp itu juga nomor 2 di dunia. Jadi memang jalur kereta api ada, tapi nanti kita ini kalau di sana Pak pelabuhannya ini satu kota sendiri. Bayangkan kalau di kita itu pelabuhannya ya nyincat segitu dari situ ke kampungan dan sebagainya. Jadi sudah sangat sulit. Jadi memang sebetulnya ini tata kota yang ada, barangkali nikmatinya tetap punya passion bersatu padu dan satu yang paling penting adalah komitmen dari top level. Kalau top levelnya go semangat dan barangkali kita berjalan. Jadi itu yang akan memberikan hal ini. Ya, satu dari pertanyaan saya bisa jawab secara langsung tapi observasi secara umum ya. Yang pertama, kita sistem pendidikan di Indonesia ini kan mewarisi dari Belanda. Dan kalau Anda perhatikan pendidikan sistem pendidikan di hampir seluruh negara-negara bekas jajahan Eropa khususnya itu karena seperti yang kita punya sekolah pendidikan umum dan agama desain kesuksesan negeri warung ini terutama menekankan atau pendidikan kita semuanya menekankan pada aspek kognitif ya, sedangkan padahal kita punya otak 8 bilion makanan dan bahkan ada otak tengah. Saya kira kalau kita mau coba perbandingan dengan negara-negara lain yang tidak pernah dijajah karena Iran atau Thailand atau Jepang gitu ya, atau Korea itu pernah. Mereka punya pendidikan yang unik yang sesuai dengan kultur bangsanya yang menyenangkan. Di sini ya, saya kira perjalanan kita sudah 70 tahun merdeka dan kenyataannya hasilnya adalah ya kita bisnisnya ada gitu. Secara mindset pemikiran kita juga terjadi kuat-kuat karena kita sudah masuk di dalam alam bawah sadar kita dengan sistem pendidikan. Sehingga observasi Anda tadi itu ya kita sudah bersaing karena kita sudah masuk di dalam lapangan permainan yang memang disediakan secara sistematik dari dasar itu satu. Sehingga saya ingin sedikit flashback 700 tahun yang lalu. Majapahit saat itu dia cukup kuat. Saya kira sistem pendidikan saat itu tidak dipisah-pisahkan, cuma satu. Dia berguru, mondok atau gimana, di mana aspek kognitif dan emosi dan spiritual itu jadi kesatuan. Karena kita bertindak itu nggak pernah secara spontani, apalagi kita nggak pernah kriminologis atau kriminologis dan sebagainya. Sehingga kita masuk dalam lapangan permainan itu. Dan contoh yang paling sederhana adalah jamu. Kita kan lahir dari apa namanya local indigenous wisdom. Nah itu nggak pernah bisa masuk di dalam
sistem pendidikan, apa namanya, kesehatan dan kemudian sebagainya, karena kita mengalami sistem pendidikan yang, dan industri kita sudah dibentuk ke memang yang tadi anak katakan kapitalis dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu refleksi besar yang harus kita lakukan, di mana pada akhirnya pendidikan kita harus berdasarkan pada tauhid, ya, tidak lebih satu agama. Sehingga terjadi kayak sekarang, ya, dari mulai SD sampai dengan universitas, itu otak kita yang pertama ini, ya, kemampuan analitis dan sebagainya. Sementara kemampuan integratif kita itu kurang, sehingga terjadi adalah orang-orang hebat tapi tukang insinyur gitu, bukan leader. Nah, sedangkan leader itu sudah otomatis otak kiri, otak kanan, tinggal kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, yaitu lewat yang interdisiplinaritas itu. Karena itu kita di saya dan pendidikan International Center for Interdisciplinary Research, maksudnya itu supaya kita punya kemampuan yang skill dan knowledge yang dalam, tetapi kita punya kemampuan integratif yang luas. Di sinilah kita menjaga sekaligus tahu-tahu leader. Nggak perlu banyak, katakanlah 1% dari populasi itu jadi leader, itu akan lain upaya Indonesia. Nah, satu, yang kedua. Yang ketiga, universitas itu dengan sistem spesialis sekarang itu peninggalan dari apa ya, paradigma revolusi industri, terutama Amerika pada waktu dia berada dengan sistem berjalan tadi itu jadi ini spesialis dia memang hanya spesialis ini dan seterusnya, sehingga ya itu integratifnya itu diapain mana. Jadi ini, saya pikir ini saatnya barangkali kita berpikir kembali sistem pendidikan kita yang sesuai dengan ya Pancasila atau Kamorian dan sebagainya, sehingga kira-kira sekarang kita sedang dalam krisis identitas, krisis jati diri, karena apa yang kita terima di sekolah dengan kenyataan kita sadar itu nggak sejalan. Nah, jadi apa itu namanya, kalau kita lihat evolusi dari pendidikan, yang pertama kan kita menghasilkan generalis ya, seperti Darwin atau apa namanya, Ibnu Sina ya, yang dimana memang dia pengetahuannya luas tapi tipis gitu. Ya. Terus kemudian universitas sejak revolusi industri ini butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, karena itu dibikinlah pendidikan asal yang tadinya mungkin masih madrasah ya, sistem madrasah berguru pada guru tertentu, di mana guru itu bukan mengajarkan keahlian skill dan itu, tapi juga karakter bersama yang diberikan pada sana, sehingga pada waktu dia pergi ke dunia nyata sudah lengkap ya, otak kiri, otak kanan, hati, spiritual semua dan sebagainya itu lengkap, sehingga dia siap bertarung. Karena masalah-masalah apalagi yang sekarang makin komplit itu nggak bisa lagi sebenarnya setiap satu modus sebenarnya atau satu sektor saja otomatis selalu berpikir sekaligus secara keseluruhan. Nah, ini barangkali di sini saya kembali lagi peran pada apa namanya library sebagai integrator tadi itu, yang coba melihat apa namanya benang merah atau isi-isi yang bisa mempersatukan suatu yang sifatnya digitalnya itu. Kita tetap memerlukan spesialis ya, karena memang itu, tetapi kita memerlukan interspesialis. Nah, interspesialis inilah dia sebenarnya calon-calon leader, karena kan dia bisa melihat big view-nya ya, tapi juga dia tidak kehilangan asal mulanya, terutama mau hard science kah atau soft science atau apa juga, dan dia punya kematangan spiritual maupun emosional. Nah, hal-hal seperti ini saya kira mungkin yang kita harapkan ada universitas ini lahir bukan cuma tukang insinyur tetapi calon-calon leader. Nah, itu mungkin dari sini bisa dilihat 100% adalah dari populasi itu banyak kita akan berbeda melalui universitas Indonesia punya membawa nama Indonesia. Jangan lupa banyak lukis atau belum gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tiba-tiba ada Gojek, tiba-tiba ada Uber taksi. Kita sudah mapan masuk dalam itu data perangkat bahwa oke, apa yang kita sini tiba-tiba muncul revolusi yang memperakarsai tentang. Karena itu, tidak apa-apa itu ada platform kita gunakan itu. Ya, kalau Gojek itu tidak menciptakan pemberdayaan yang memberikan membuat aplikasi masuk dalam sistem itu. Ya, sebagai langsung jadi global player gitu. Ya. Nah, yang ketiga pesan saya di dalam knowledge generation tadi itu, kekurangan kita adalah budaya nulis. Kita sangat budaya oral. Udah jelas-jelas kalau di Bandung misalnya
kita naik angkot, ada tulisan angkot berapa pak, Dago. Begitu naik masih nanya lagi, Dago gitu. Gak yakin gitu kalau gak dengar gitu. Nah budaya oral ini yang benar. Kemudian ditulis, dari passive knowledge menjadi explicit knowledge, dan itu di-share. Jangan khawatir kalau di-share itu ada kemudian kaitan hilang agama kita. Ilmu itu seperti apa namanya, perigi, apa perigi atau sumur gitu ya. Jika akan nanti kelainan. Kalau itu jangan lupa bahwa itu buat karena mereka share bukan mungkin knowledge-nya itu untuk diri sendiri. Di bawah mati juga tidak kegunaan dan keilmuan bermanfaat. How libraries can work together to encourage people to work more collaboratively around the world. There are, of course, several tools developed by identified companies out there, such as Mendeley, RefWorks, collaboration tools, research management tools that are being used within the libraries. Of course, today's in social environment, there are also other aspects. That are used for sharing information. But in terms of real research, sharing, and collaboration, I have to say that the focus for libraries around the world are more on your advanced products like AML, for sharing research, and also helping with writing papers and research activities. Oke, jadi para peserta banyak kegiatan yang dilakukan memakai banyak sosial media, kemudian di share sebagainya, dan artinya untuk membangun network yang analisis dan gitu sebagainya. Tapi artinya perusahaan juga harus juga aktif gitu untuk melakukan sesuatu kayak riset sendiri untuk memastikan bahwa ada link-link antara riset kemudian muncul yang menjadi kayak riset itu ya. Ini yang menjadi tugas perusahaan juga. Bapak Ibu kena waktu juga ya, sebagai walaupun dari kita masa pagi, tapi takutnya nanti pagi beneran gitu kan, sampai pagi ya. Jadi waktu juga lah yang memisah kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk pengetahuan yang real itu. Tadi juga Bapak Ibu mengatakan kalau ilmu makin dibagi semakin berkembang betul ya, bukan justru jadi takut kita untuk berbagi. Terima kasih atas kehadiran dan kita juga memberikan aplaus kepada tiga pembicara kita. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang amal kita di dalam awal untuk berbagi pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Pak, mau lihat foto lagi? Saya mau lanjut, kan? Sedikit, katanya mau juga, Pak.